waktu. Okey, waktu dan masa ataupun maksa dan waktu. Okey, terbaik. Okey, so untuk hari ini kita akan teruskan masih lagi tentang masa. Okey, tetapi hari ini kita lebih kepada nak mengenali jam. Jam. Okey, Maulim nak tanya siapa ada jam dekat tangan dia sekarang? Ada tak? Dekat pergelangan tangan yang ada jam tak? Ya. Jam tangan, angkat tangan. Ada. Maulim jam. Ada. Semua tak ada kan? Alah, kesiannya. Okey, tak apa. Okey, tapi kamu dah besar nanti, mesti ada antara kamu yang akan pakai jam juga. Okey, sebab jam ni sangat-sangat penting. Okey, kalau kamu masa, kamu akan ketinggalan. Okey, untuk hari ni, okey, Mak Alim nak kamu buka muka surat. Okey, muka surat 33 di dalam buku teks. Okey, muka surat 33. Okay, ada pun nak buka juga. Sekejap. Mau ada buku teks tak? Saya tengok screen je. Okay, Malim share buku teks. Alright. Okay, cuba kita baca sama-sama untuk tajuk besar dia apa dia? Kenali. Malim. Ya, kenapa? Mana saya tengok screen je, buku saya ada. Okey, ada buku boleh tengok buku. Kalau siapa tak ada buku boleh tengok kat screen. Okey, cuba baca tajuk besar dia apa dia? Kenali. Kenali jam dan masa. Okay. Kenali jam dan masa. Okey. Jam kerja. Dan masa. Okey. Jam. Okey. Jam. Alright, kalau kamu tengok jam ni, okey, ada berapa nombor dekat jam? 1 hingga 12. Betul, ada nombor 1 hingga pukul 3.12. Okey, yang ni yang standard yang kita ada, jam yang kita pakai dalam seharian. Okey, itu yang pertama, kamu kena tahu. Okey, dalam jam ada nombor 1 hingga 12. Okey, kita tengok pula. Ada apa lagi dekat jam ni? Ada apa lagi? Okey, ada jarum. Ada dua jarum. Satu jarum pendek, satu jarum panjang. Okey, jarum pendek untuk jarum apa? Okey, jarum jam. Betul. So sekarang pukul 12.10 minit. Maksudnya jarum pendek kamu mesti pukul 12. Okey. Okey, yang jarum panjang. Apa dia? Jarum apa? Jarum ulang kaji. Jarum minit. Kalau sekarang ni 12.10 minit, maksudnya jarum panjang kamu mesti ada dekat nombor 2. Okey, tak apa, nanti kita belajar. Okey. Kita tengok bawah pula, dekat kawan. Yang perempuan yang bawah ni. Alright. Okey, so untuk hari ni, kita akan belajar 3 benda. Setengah jam, suku jam dan juga 3 suku jam. Okey. Okey. Maulim nak share benda lain. Kejap. Okey. Okey, nampak tak? Dekat depan ni, dekat skrin. Nampak. Okey. Nampak Maulim. Betul. Okey.
Sekarang ni, okey, Mu'alim nak tunjukkan dekat kamu. Okey. Suku jam. Okay, suku jam. Macam mana suku jam? Okey. Kalau kamu biasa dengar kan daripada adik-adik kamu, ada yang kata pukul 1 suku, 5 suku, 7 suku. Ha, suku tu apa? 5 suku. Okey, suku tu apa? Okey, contoh Mu'alim tunjukkan. Okey, ini adalah suku. Okey. 10 suku. Okey, nampak tak? Dan juga. Okey, kalau yang ni adalah suku. Maksudnya, okey, contohlah yang ni kek. Okey, jam ni kita tukarkan kepada kek. Okey, masing-masing tukarkan pemikiran sekarang. Jam ni kita tukarkan kepada kek. Okey, kamu nak makan suku kek sahaja. Ha, so, bermaksud suku ni adalah kesemua bahagian ni. Okey, sampai nombor 3. Okey, yang ni adalah suku. Okey. Okey, faham tak setakat ni apa yang Mu'alim ajar? Suku. Faham. Okey. Alright. Macam mana pula dengan setengah? Agak-agak sampai nombor mana yang setengah? Setengah sampai nombor 4. Nombor 4. Pastilah nombor 6. Okey, kita tarik bawah ni. Okey, yang ni kita namakan dia sebagai setengah. Okey, nampak ni dia separuh. Setengah kan separuh. Yang ni adalah setengah. Okay. Okay. Dan yang terakhir adalah tiga suku. Okay. Yang terakhir adalah tiga suku jam. Okay. Kita tambah satu ke sini, kita tarik ke bawah. Okay. Kalau yang ni kita panggil apa tadi? Ah, yang ni kita panggil apa tadi? Tiga suku jam. Okey, sebut. Tiga suku jam. Okey. Terbaik. Okey. Ataupun kamu boleh sebut 3/4 jam. Okey, sebut 3/4 jam. 3/4 jam. Okey, pandai. Terbaik. Okey. Kalau Mu'alim buang yang ni, dia jadi apa? Ha, apa ni? Okey, setengah jam. Jadi adalah setengah jam. Okey, sebut setengah jam. Setengah jam. Okey, baik. Okey, kalau Mu'alim kecikkan dia kepada sini, jadi apa? 4 jam. Ini adalah suku jam. Okay. 1/4 jam pun boleh ataupun suku jam. Okay. Suku jam. Okey, terbaik. Okey, bermaksud kamu dah kenal suku jam macam mana, setengah jam macam mana dengan tiga suku jam. Okey, cuba kamu buka muka surat 34 dekat buku teks awak. Okey, buka muka surat 34. Okey. Tak dengar. Muka surat 34. Mana ya? Okey. Yang bawah sekali tu yang ada gambar kura-kura. Jangan bermain.
Okey, cuba kita jawab, cuba kita baca soalan sama-sama. Okey, lihat. Lihat bahagian. Cuba baca soalan dulu, lihat. Okey, nyatakan setengah jam, suku jam atau tiga suku jam. Okey, untuk A. Apa jawapan untuk A? Siapa boleh bagi tahu Mak Alif? Suku. Adalah jawapan dia tiga suku jam. Okey, terbaik. Untuk B. B apa dia? B. Suku. Tak. Setengah. Okey, B adalah setengah jam. Setengah jam. Nampak ni separuh adalah setengah. Okey, setengah jam. Okey, kita teruskan dengan B. Apa dia? B suku. Okey, B adalah suku jam. Okey, kamu boleh ambil pensel kamu. Kamu boleh tulis jawapan dekat bawah ni. Tiga suku jam, setengah jam dan juga suku jam. Okey, ambil pensel kamu sekarang. Tulis jawapan bawah tu. Tiga suku jam, setengah jam dan juga suku jam. Okey. Tulis Mak Alim. Salin macam Mak Alim buat tu. Tiga suku jam, setengah jam dan suku jam. Sekarang ni Mak Alim nak ajar kamu macam mana nak tengok jam. Okey. Siapa kat sini dapat jam? Siapa kat sini dapat anda dah tengok jam? Wah. Sekarang jam dah Sekarang jam dah pukul berapa? Sekarang dah pukul 12.20. 12.20. Pandai. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni Mak Alim nak buat kita akan tengok jam macam tadi. Okey, kita sama-sama kita jawab soalan yang Mak Alim buat. Okey. Okey. Yang ni adalah jarum panjang awak. Okey. Jarum panjang awak yang ni. Okey, kamu nak warna apa? Mak Alim nak buat warna merah lah. Okey. Biru cair lah. Okey, Mak Alim suka warna merah. Okey, yang ni jarum panjang awak. Nama macam kucing saya. Nama dia Kulut. Mak Alim. 12. Mak Alim. Kenapa? Saya pun suka merah. Saya pun suka merah. Geng. Okey. Saya suka merah. Yes. Saya pun suka warna merah. Okey, yang pendek Mak Alim buat warna biru lah. Tadi ada orang minta biru kan? Nak biru. Saya suka warna biru. Mak Alim letak warna biru. Suka warna cair.
biru dan merah. Oh, oke. Okay. Yang suka warna ungu dengan merah. Di mana-mana pun boleh, mana-mana pun boleh. Okey, sekarang ni kita main soal jawab. Okey, Mualim nak mulakan dengan Banin boleh tak? Jawab, teacher. Itu dah pukul 3 dah. Okey, Banin dulu. Okey, jam yang kat depan ni menunjukkan pukul berapa, Banin? 3. Kon? Banin? Pukul 3. Okey, betul. Pukul 3. Okey. Kalau jarum panjang pukul 12, jarum pendek pukul 3, maksudnya pukul 3 lah. Okey. Banat pula. Banat. Okey, Mualim nak pergi ke si. Okey. Pukul berapa ni? Okey, pukul 7. Okey. 7 pagi ke 7 malam? 7 pagi. Okey, dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Nak 7 pagi pun boleh. 7 malam pun boleh. Okey. Mualim nak tingkatkan lagi tahap kesusahan. Okey. Untuk Banin pula. Mualim letak dekat sini. Okey. Jarum panjang dekat sini. Saya tak tahu. Okey, Banin. Berapa ni? Pukul berapa? Itu. Banin. Cepat, Banin. Apa? Pukul berapa? Mualim. Mualim. Kenapa? Jarum 8. Jarum saya ada 3. 6. Apa sebenarnya? Susahnya. Okey, ha ni pukul berapa ni Banin? Cepat. Okey, tadi ada kawan awak kata jarum ada 3. Betul. Satu lagi jarum adalah jarum saat. Okey, tak apa. Nanti saat tu lain kali. Kita nak tengok yang jarum tu ni dulu. Okey, Banin. Yang ni berapa? Ada jawapan. 7. Ah, Banin cepat. Pada sini. Banin dia nak bagi banyak jawab. Okey, Banin tak respon. Okey, banyak berapa? Pukul berapa? 8. Malam. 8.5. Okey, jawapannya adalah 8.5. Okey, kan tadi kan kita belajar. Okey, kalau jarum panjang tu okey, dekat nombor 6 bermaksud maksud apa? Okey, ia jadi setengah. Nampak ni? Okey, setengah. Okey. Ni namanya setengah. Okey. Maksud sekarang ni banyak dah mendahului 2-1. Okey, banyak pula. Okay, banyak sekali lagi. Mualim nak letak. Ya. Mualim nak letak dekat sini. Bagilah bintang kalau siapa ya. Okey. Okey, banyak. Pukul berapa ni banyak? Pukul 10 suku. Okey. Banin dah 3 markah. Banin dah 1 markah. Okey, Banin pula. Banin. Okey, Mualim nak tanya yang ni pula. Banin. Okey, Banin. Okey. Okey, Banin. Yang ni pukul berapa, Banin? Ni senang. Pukul berapa ni, Banin? Saya sudah tahu. Pukul berapa ni?
Kalau Bani dapat jawab, sama markah terus dengan Bani. Ah, saya dah tahu dah Malin, tapi siapa yang tahu nama Bani? Bani ni dia tak tahu. Ayah nak pergi juga. Apa apa? Cepat sebelum Bani jawab. Kedai. Okey. Cepat. Apa Bani? Eh Bani, sorry. Bani lah Bani. Okey, kalau habis kelas ayah beli ais meti. Okey, Bani tak dapat jawab. Okey, Banat pula. Banat, kau berapa? 1.5. Ah, 1.50 kan? Itu. Eh, Mualim dengar jawapan tadi. 1. Pukul 1.50. Ini. Pukul 1.50. Jawapannya 1.45. Okey. 1.45. Tapi tak apa, yang ni kamu tak masuk lagi syllabus. Okey, tak apa. Saja je Malim nak test. Okey, bermaksud ujian masa ni dimenangi oleh Banan. Okey. Terbaik Banan. Okey. Okey. Disebabkan itu, okey. Sebabkan kamu semalam, okey, nak main game ke tak? No. Okey, diam dulu selama seminit. Baru Mualim buka. Selagi tak diam, selagi itu Mualim tak nak buka. Okey. Mualim tengah nak loading kan, nak buka ni jap. Quiz ke mana? Yes. Okay. Yes, I like this. Saya suka jawab soalan. Oh, alright, tidak eh? Mana? Suka. Okay. Hari ini saya cakap bahasa Inggeris. Okay, kita tekan mula eh. Masa dan waktu tahun saya satu. Mai lama buka kotak. Nombor satu dah. Nombor satu dulu. Yang ni yang bau. Jamkah itu?
Bahagian biru berapa jam kah? Ibu sudah mampu. Pukul berapa ni? Berapa?
Jam menunjukkan pukul berapa? Pukul 1. Pukul 1. Berapa? Pukul 12. Ah, 12. 12. Alright. Okay. Alright, mana sahaja. Okay, kita bagi. Lagi. Lagi satu. Okay. Ya, dah buka. Wah. Berapa? Minum. Sekarang ini, gambarkan muka surat 34. Gambarkan dekat muka surat 34. 35. Lagi 36 dan 37. Saya dah siap. 34, 35, 36 dan juga 37. Okey, nanti akan dekat 37 saya dah siap. Okay, yang dah siap boleh snap gambar hantar terus dekat Muhammad. Okey. Alright, kita baca. Okey, kita dah tamat kelas. Kita baca doa selepas belajar. Boleh leave? Boleh.